Nih gue dulu diketawain orang sini. Nanam bunga kok pakai pasir. Oke, lo ketawain gue. Tahu nggak endingnya sekarang apa? Orang-orang sini pada niru gue. Senwa Kaniyato. Lali. Ohoy, balik lagi bersama Zenwalk di sini ya. Kali ini Zenwalk akan bongkar bonsai bunga kamboja yang udah gue tanam dari gue SMP. Kita lihat nih potnya udah nggak layak, udah jabuk. Waktunya kita ganti medianya ya. Nah ini lihat udah hancur-hancur nih Jack. Nih lihat sampai hancur-hancur begini nih. Ini akarnya saking membabi butanya. Nah akan kita ganti dengan pot yang baru, dengan media tanah yang baru. Nah di sini gue pakai tai kambing. Kambing itu 30-70. 30-nya kambing, 70%-nya pasir. Sebenarnya bunga kamboja ini nggak tahu nama latinnya apa ya. Tapi gue tahu waktu SMP gue nanam ini kamboja. Gue nanamnya tuh dari biji, asal kalian tahu. Dari biji. Kenapa ya setiap kita bikin konten hujan di sini? Padahal ini musim kemarau loh. Rahmat hujan itu. Nih, nih kita hancurkan nih. Langsung di sana aja. Iya. Ini dia. Ini akarnya saking lamanya sampai keluar-keluar pot tuh. Kita hancurkan dulu akar-akarnya. Dede Inun sukanya bongsai-bongsai gini, Dede Inun nih. Dede Inun aja terus. Kemarin kita makan juga Dede Inun. Kita tanaman juga Dede Inun, memang pecinta alam Dede Inun. Ada yang nawar? Iya. Nggak gua jual sih. Ini kenangan dari SMP gua nanam nih. Sampai segede ini, bayang tuh. Dari biji gua nanam. Gua SMP itu 2005 sampai sekarang nih. Tuh. 19 tahun loh umurnya nih. 19 tahun dan gue tinggal merantau terus. Yang ini udah berapa kali orang kesini nawar, kagak gue kasih. Historinya, yang mahal tuh bukan tanamannya tapi sejarahnya. Wah, Dede Inun yang nawar ya? Wah, Dede Inun mah, barter lah. Ada semut lagi masuk telinga gue, sialan. Nah, gini aja, sederhana kan? Kalau buat bonsai mah nggak usah yang dalam-dalam, yang ceper. Aduh, telinga gua ada semutnya lagi. Berikutnya yang gede-gede lagi. Kita eksekusi. Tuh akarnya sampai keluar-keluar nih. Ini gue dulu diketawain orang sini. Nanam bunga kok pakai pasir. Oke, lo ketawain gue. Tahu nggak endingnya sekarang apa? Orang-orang sini pada niru gue. Tadi gue tuh udah nyari pot bunga buat bonsai. Itu yang lebih lebar dari ini. Cuman nggak ada. Ini udah paling lebar segini. Di mana belinya yang kalau yang lebih lebar lagi gitu? Gue tadi di Purwodadi tuh dapat paling lebar ya segini udah. Udah mentok paling lebar nih. Segini adanya. Sedangkan bunganya udah segede ini. Usia 19 tahun.
pura-pura ngomong gue. Seolah-olah gue ngomong apa padahal gak ada nih. Bini gue percaya kalau gue ada suara padahal gak ada suara. Anak gua di sini gua paksa hujan-hujanan biar dia tahu rasanya waktu abinya waktu masih kecil tuh suka hujan-hujanan tuh main melet dia yo. Tuh, biar dia merasakan kebahagiaan yang abinya rasakan waktu kecil. Alhamdulillah udah selesai bonsai kita udah ganti medianya. Ini dah, itu dia aktivitas hari ini. Sebenarnya masih banyak banget aktivitas hari ini, cuman ya sudah. Udah mulai malam, tukang servis AC udah datang. Kita kawal dulu servis AC dulu. Oke, ikutin terus Zenwalk. Ohoy.